Halo sobat, kembali lagi bersama kita di Magenta Health. Sobat, Magenta Health kali ini akan membahas mengenai tips menebalkan alis secara alami. Wanita mana yang tidak ingin alisnya tebal alami? Memiliki alis yang tebal dan lebat tentu menjadi dambaan setiap wanita. Pasalnya, saat ini banyak kaum hawa memutuskan untuk melakukan sulam alis untuk mendapatkan alis yang terlihat tebal. Tapi sobat, untuk beberapa wanita, melakukan sulam alis bukanlah sebuah pilihan, karena harganya yang tidak murah. Pasalnya, sulam alis dibanderol mulai dari 1 juta hingga 4 juta. Selain harganya yang relatif mahal, sulam alis juga kerap menimbulkan efek samping, seperti iritasi di sekitar mata. Lalu, bagaimana caranya agar alis dapat tebal secara alami? Dan inilah tips menebalkan alis secara alami versi dari Magenta Health. Namun sebelum lanjut, klik like, subscribe, share, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya ya, biar kalian jadi yang pertama untuk nonton video selanjutnya dari channel ini. Mari kita berbagi pengetahuan dan hal menarik di dunia ini. Tiga minyak ajaib. Sobat, ada tiga minyak ajaib yang dapat membantu menebalkan alis. Castor oil, avocado oil, coconut oil. Sediakan botol kecil, lalu campurkan minyak kelapa, minyak jarak, dan minyak alpukat ke dalamnya. Pastikan semua tercampur dengan sempurna ya. Oleskan campuran minyak tersebut pada alis menggunakan spoil brush, atau bisa juga menggunakan jari tangan. Untuk hasil yang optimal, lakukan rutin setiap hari ya. Campuran vitamin. Castor oil, aloe gel, dan vitamin E. Campurkan beberapa tetes vitamin E, aloe gel, dan minyak jarak. Sobat, gunakan jari tangan untuk mengaplikasikannya di alis yang ingin ditebalkan. Pijat lembut dan lakukan hal ini setiap malam ya. Dan itulah tadi tips menebalkan alis secara alami. Bagaimana sobat? Ingin mencobanya? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi, mari membangun Magenta Health ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Dan jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya.